Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, boy kat belakang. So, eksperimen seterusnya kita gunakan minyak sacai inci kita keluaran daripada Melotok Cafe and Garden. So kita nak tunjuk ori tak ori minyak kita ni. So salah satu cara yang kita buat adalah kita akan masukkan dalam freezer dengan beberapa orang kata minyak ke ataupun air, kita nak buat comparison lah. Dia beku ataupun tidak. So boy akan bantu saya macam biasa. So stay tune sampai habis. Okey, kawan-kawan, kita kembali So alright, sekarang kita nak buat satu eksperimen lain. Okey. Okey, kita perlukan tiga barang iaitu kerja kau memang buat eksperimen ya. Okey, apa barang tu? Kita pakai minyak masak juga. Okey, kedua. Dan juga air, bahan kedua. Alright. Dan yang ketiga adalah minyak sacai inci keluaran untuk cafe dan garden. Alright. Okey, sekarang ni kita akan masukkan ketiga barang dalam bekas ni satu dan kemudian kita akan letak dia dalam freezer dan tengok esoknya sama ada adakah beku atau tidak. Beku ataupun tidak. Okey, baik, okay. baik. Ini betul-betul padu ni. Okey, so kita ambil alright. Yang pertama kita masukkan minyak. Minyak berapa banyak eh? Cukup banyak ni. Letaklah setengah kot. Oh. Setengah atau sepuluh lah. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi dah eh. Macam nak masak pula. Campur bawang. Okey. Alright. Ini minyak masak eh. Okey. Yang kedua alright. Bekas kedua kita masukkan air. Okey, air. Ini air kosong je, air masak. Air kosongnya. Okey, alright. Okey, ni kurang sama saiz, sama tinggi. Okey. Dan ketiga kita masukkan minyak sacai inci, tapi kita tak payah keluarkan kapsul lah. Okay, kita alright. Masuk je tu dalam ni. Kita nanti esok kita tengok sama ada dalam kapsul dia pecah kerak, dia keras ke tidak. Alright. So besok kita akan tengok lah. Saya habiskan semua. Ada lebih kurang 60 biji kapsul. 60 biji eh. So satu kapsul ni satu botol ni lebih kurang 60. Kita juga ada ni eh. Dalam 30 kapsul pun kita ada. So yang ni 60 kapsul punya. Alright. Okey. So kita jom kita bawa dia ke dalam freezer dan kita tengok macam mana ya. Jom ikut saya kita akan masukkan ke dalam freezer. Freezer ah. Okay. Ah ni bukan peti ais ke tempat beku letak mi apa tu letak ayam ke tak ada. Minyak masak, air dan minyak tadi ni ya. Takkan beku kan. Ini betul freezer beku eh. Biasa kita guna untuk ni aja. So nampak eh, bahan-bahan lain ni semua dah beku dah. Ni bahan-bahan masak. Bahan-bahan masak kita ni semua ini beku. Ini air semua ni. Okey. Okay. So insyaAllah. So bila kita akan tengok? Esok. Oh, alright. Saat dia nak tengok 24 jam ke? Atau lebih pun apa? Okay, alright. Alright. Assalamualaikum. Okay, alright. So hari ni kita nak tengok result lah. Dalam eksperimen kita semalam yang kita letakkan apa ni. Dalam freezer lah. Kita punya minyak masak. Kemudian kita juga masukkan kita punya sacai inci dengan air kosong lah. So mana satu yang beku lah. Sementara kita tunggu boy tu. Tengok belakang ni ada hollow loop. Macam-macam juga kan sebenarnya aktiviti kita orang kat sini. Bertani kan, orang kata lepas tu menternak arnab. Banyak lah arnab lebih kurang dalam 100 ekor lebih lah. Cuma hari ni sebelum kita tunggu boy tu, saya nak tunjuk ni minyak sacai inci. Yang ni biasanya saya makan saya boleh telan dia tanpa air pun boleh. Sebab dia rasa macam kacang je lah. Bismillah. So dia rasa macam kacang ke kan? Dia rasa macam kacang memang betul-betul kalau kata you all apa ni gigit minyak tu pun memang dia rasa macam kacang. So boleh kata nak kunyah boleh minum dengan air. So you masukkan sos gel tu kemudian telan dengan air pun boleh. Alright, so kita tunggu boy petang insyaAllah kejap lagi dia akan sampai. Sama-sama tu you all boleh tengok eh. Kalau kata ada berminat nak beli anak pun boleh beli dengan kita orang. Okay, alright. So boy pun baru sampai. Okay, right. So sebelum kita ni kita tengok result kita semalam, kita punya eksperimen. Hari ni saya dah tunjuk sekejap je kan. Saya ni biasanya kita akan gunakan arnab ni sebagai eksperimen kita lah dalam tumbuh-tumbuhan yang kita orang kata kita tanam ataupun kita ni kita hasilkan kat sini. Kenapa saya bagi arnab kan? Arnab ni dia sangat sensitif dari segi pemakanan lah. So antara, dia juga antara kuat dia sakit jantung kan. So kalau kata sayuran kita beli pun, kalau kata sayuran kita beli dekat pasar pun kadang kita okey kan. Tapi anak makan mati. Sebab apa? Pasal apa? Dia sangat sensitif dari segi racun, termasuk racun serangga pun tak boleh. So hari ni kita akan bagi dia makan sacai inci. Kan. Okey boy, ambil. Okey, ini pokok sacai inci eh. Kat alright. Sini saya ada pokok sacai inci daun dia yang saya dah cari-cari dalam potong-potong kecil. So ini kita nak tengok sama ada ni mini rex boleh anak kancil sama ada dia akan makan atau tak. Lepas tu saya tu gas tu elok tak untuk dia. Sebab sekarang ni dekat pasaran pun dah mula ada dah orang jual apa ni teh sacai inci. So sacai sangat baiklah sebenarnya kalau kata anak ni mati maknanya pokok sacai inci ni tak baik. Tapi kalau kata dia okey, dia makan sihat,
kita pun makan sihat, insyaAllah kan, maksudnya baiklah untuk kesihatan kita. Dan arnab ni sebenarnya dia sangat-sangat orang kata sensitif dari segi racun, kemudian dia juga kan kuat, orang kata senang kena serangan jantung. Ok, alright boys, so kita nak fokus kepada kita punya semalam punya eksperimen. Kita tengok keputusan. Ok, alright, so I up. Ok guys, hari ni kita nak tengok comparison atau perbandingan di antara 3 barang semalam, iaitu minyak masak, air kosong dan juga minyak sarinci. Ok, adakah alright, sama ada 5 buku tu tidak. So kita ambil dulu. Kita ambil dulu. Ni buka ketua freezer, bawa kat meja dulu. Jom. Alright. Ya, nak saya dengan saya lagi boy. Okey, hari ni tempatlah depan ni. Ada 3 bahan semalam ataupun untuk video sebelum tu. Ada minyak masak biasa yang telah nampak membeku. Okey. Air kosong atau air putih pun nampak membeku, dan juga minyak sarca inci, kita nak tengok sama ada dia membeku tak dalam suhu beku. Okey, alright. Okay. So, ni perbandingan yang kita buat ni, 3 barang, tapi kita masuk dalam waktu yang sama dan kita keluar dalam waktu yang sama lah. Okey. So, okey, boleh terus. So, kalau kita tengok sini, ini minyak masak eh, nampak tak? Dia jadi keping yang keras. Ha. Dan macam coklat putih. Alright. So, confirm lah. Berminyak. Okay. Minyak beku. Okay. Ini pula adalah air masak. Air masak. Nampak tak? Dia membeku mengeras. Alright. Okay, baik. Okay, dan ini kita tengok keputusan. Alright, ini memang kita tak buang dekat kapsul. Saya nak tunjukkan macam mana. Kita ambil satu kapsul. Saya akan pecahkan. Okay. Kita tengok sama ada dia membeku atau tidak. Alright. Tengok pada jari saya ya, tengah ni. Tak beku lah. Nampak? Alright. Dalam suhu semalaman, kita letak lebih kurang satu hari eh. Aha. Satu hari satu malam. Dan okay, dia punya result, dia masih lagi cair. So, saya terus pelagat tangan lah. So, dia baik juga untuk kulit eh. Dia antioksidan yang agak tinggi eh. So, Alhamdulillah, so kita dapat result yang baik. Okay, alright. So, kalau yang nak beli apa semua, boleh tengok, boleh check dekat bawah. Boleh tengok nombor kontak kita orang, dan so boleh kontak kita orang. Alright, so ni minyak sarca inci oil daripada Melotok Cafe. Okay, alright. Okay. See you soon.